Hai, selamat datang dalam topik ini. Kita akan belajar perkataan-perkataan terminologi yang sering digunakan dalam kecergasan ataupun fitness ini. Dengan belajar terms-terms ini, dia akan membantu anda lagi untuk memahami dan membaca plan-plan senaman, dan bukannya untuk anda nak merangka plan senaman sendiri. Kalau anda berminat untuk belajar dengan lebih lanjut, untuk nak mereka plan senaman yang sendiri, saya sangat syorkan untuk anda belajar dengan lebih lanjut, join kursus-kursus ataupun mengambil sijil pengiktirafan dalam kejurulatihan. Walaupun secara keseluruhan kursus ini adalah dalam bahasa Melayu, tetapi untuk perkataan ataupun terms-terms dalam fitness ini kebanyakannya adalah dalam bahasa Inggeris, dan untuk terjemahkan dalam bahasa Melayu pun agak kekok bunyinya. Dan anda perlu tahu tujuan komunikasi ini adalah untuk orang yang mendengar itu memahami apa yang kita sampaikan. Dan dalam fitness, ini bermaksud perlu bercakap dalam bahasa yang rojak sikit lah. Ingat, yang penting adalah komunikasi. Apa yang anda sampaikan itu difahami. Okey, jom kita mula. Pertama sekali adalah reps dan sets. Kalau anda baca plan senaman, dia akan tulis contohnya bicep curl for 3 sets of 12 ataupun 3x12. Pertama sekali, bicep curl itu adalah nama senaman. Okey, ingat lagi kenapa saya suruh anda belajar tentang anatomi otot? Ia adalah untuk anda mengenal pasti senaman itu akan menggunakan otot apa. Jadi, senaman ini bicep curl, otot yang ditargetkan adalah otot bicep dan pergerakannya adalah curl. Jadi, bicep curl begini rupanya. Reps itu bermaksud berapa kali senaman tersebut dilakukan, manakala set bermaksud berapa kitaran reps dan ada rehat di antaranya. Jadi bicep curl 3 sets of 12, 3x12 bermaksud saya akan membuat senaman bicep curl sebanyak 12 kali repetition, kemudian rehat seketika. Itu adalah set pertama. Kemudian saya akan sambung dengan set yang kedua, buat 12 kali, rehat seketika, dan sambung dengan set yang ketiga, buat 12 kali, dan dah settle untuk senaman itu. Jadi secara keseluruhan akan mendapat 36 total repetition. Bagi rehat di antara set ataupun rest between sets ini bergantung kepada tahap kesusahan senaman tersebut dan juga tahap kecergasan orang yang melakukannya. Jadi untuk rehat di antara set ni, janganlah terlalu singkat di mana anda masih lagi tidak pulih sepenuhnya untuk melakukan set yang berikutnya, dan janganlah terlalu lama di mana anda telah membazir masa dan juga mungkin otot anda sudah cool down ataupun sejuk. Seterusnya, dari segi pergerakan otot, apabila otot memendek, itu dinamakan sebagai concentric. Kalau otot itu sedang relax dan memanjang, itu dinamakan sebagai eccentric. Kalau dari segi kepanjangan, otot itu kekal tapi masih berlaku muscle contraction, itu dinamakan sebagai isometric. Jadi kalau arahan senaman tersebut adalah concentric yang pantas, isometric hold selama 3 saat dan eccentric yang perlahan, pergerakannya akan nampak seperti ini. Okey, perkataan yang berikutnya yang kita pernah sebut iaitu aerobik. Perkataan itu sendiri bermaksud oksigen. Dalam senaman, ia merujuk kepada senaman kardiovaskular ataupun kardio. Anaerobik pula adalah bertentangan dengannya, senaman yang sistem tenaga tidak menggunakan oksigen. Form bermaksud teknik ataupun cara pergerakan senaman yang dilakukan. Form yang bagus adalah untuk memaksimalkan rangsangan kepada otot yang dituju pada masa yang sama untuk meminimalkan risiko kecederaan. Range of motion bermaksud pergerakan maksima yang boleh dicapai pada sesuatu sendi. Dan jangan keliru range of motion ROM ni dengan flexibility, iaitu keupayaan untuk tisu lembut seperti otot, tendon dan tisu penghubung untuk renggang dan memanjang melalui range of motion yang ada. Compound exercise adalah senaman yang melibatkan pelbagai kumpulan otot dalam satu repetition. Isolation exercise adalah bertentangan dengan compound exercise, iaitu dia hanya fokus kepada satu ataupun sekumpulan kecil otot sahaja. Functional training merujuk kepada kaedah latihan yang membina kekuatan dan ketahanan untuk menyokong pergerakan dan aktiviti harian. Fikirkan bagaimana deadlift ini boleh membantu seseorang mengangkat barang berat. Senaman kaki boleh membantu ketika naik tangga. Senaman belakang boleh membantu golongan berusia yang mengalami sakit belakang.
MRAP yang bermaksud as many reps as possible ataupun as many rounds as possible. Selalunya anda diarahkan untuk melakukan senaman tertentu dalam tempoh masa yang ditetapkan dengan teknik yang betul. Contohnya, buat sebanyak squat dalam tempoh 1 minit, as many reps as possible in 1 minit. MRAP juga boleh bermaksud till failure ataupun membuat senaman tersebut sehingga anda dah memang tak boleh nak buat ataupun teknik ataupun form anda sudah berubah. Seterusnya, circuit training adalah beberapa siri senaman yang dilakukan satu demi satu dengan sedikit ataupun tanpa rehat di antaranya. EMOM yang bermaksud every minute on the minute. Sewaktu latihan jenis EMOM ini, anda diperlukan untuk melakukan senaman yang tertentu dengan repetition yang tertentu dalam tempoh seminit. Apabila anda telah selesai senaman tersebut, gunakan waktu selebihnya untuk rehat. Latihan plyometric adalah senaman daya tinggi yang pantas dan serta-merta ataupun instant. Lazimnya senaman yang melibatkan lompatan ataupun pecut. HIIT ataupun HIIT bermaksud High Intensity Interval Training ataupun latihan intensiti tinggi yang berselang. Sebagai contoh, lari pecut selama 10 saat, berjalan selama 10 saat, kemudian ulang semula. Latihan Tabata antara variasi HIIT yang agak popular di mana strukturnya adalah 20 saat senaman dengan 10 saat rehat yang akan berlangsung selama 4 minit. Berlawanan dengan HIIT adalah LIST, Low Intensity Steady State. Senaman intensiti rendah dilakukan secara berterusan dan berpanjangan seperti jogging ataupun berbasikal. DOMS bermaksud Delayed Onset Muscle Soreness. Ia adalah rasa sakit ataupun sengal otot yang anda rasa, lazimnya mengambil beberapa masa selepas anda habis senaman, lazimnya pada hari keesokannya. Ia adalah satu proses yang normal apabila otot anda menerima bebanan tambahan yang tidak pernah dirasai. Lazimnya, DOMS akan berlangsung selama 3 hingga 5 hari dan anda hanya perlu rehat dan elakkan bebanan yang berlebihan pada otot tersebut. Apabila anda makin cergas ataupun makin fit, keberangkalian DOMS ini akan berlaku adalah makin berkurangan meskipun anda menggunakan beban yang makin berat. Namun, jika DOMS kerap berlaku, mungkin beban yang anda gunakan itu terlalu tinggi ataupun senaman anda terlalu high intensity. Seterusnya, superset adalah set di mana dua senaman yang dilakukan secara berturutan kemudian baru rehat. Superset boleh dilakukan pada otot yang sama, cuma senaman yang berbeza seperti squat, superset dengan lunges ataupun otot yang bertentangan ataupun otot antagonis seperti bicep curl, superset dengan tricep kickback. Drop set adalah kaedah latihan di mana senaman tersebut dilakukan bermula dengan beban yang tinggi. Apabila letih ataupun dah memang tak boleh go ataupun mencapai kegagalan otot, anda akan kurangkan ataupun drop beban kepada yang lebih ringan kemudian ulangi proses tersebut. Drop set ini sangat memenatkan tetapi sangat membantu dalam membina kekuatan serta daya tahan otot kerana anda telah push otot anda ke limitnya. Dynamic stretching ataupun renggangan dinamik memerlukan tension yang aktif untuk menggunakan sendi melalui keseluruhan range of motion. Secara lebih mudahnya, renggangan yang banyak pergerakan pada sendi tersebut. Renggangan dinamik ini sesuai dilakukan sebelum senaman sebagai rutin panaskan badan. Static stretching adalah renggangan yang statik, badan tidak bergerak tetapi daya dan tension tetap ada pada otot dan sendi yang direnggangkan. Renggangan statik ini lebih sesuai dilakukan selepas bersenam sebagai rutin sejukkan badan ataupun dibuat pada hari rehat. Okey, itu sahaja antara beberapa terminologi ringkas dalam senaman dan kecergasan.